keselamatan dan keamanan, mereka sentiasa bersedia. Panggilan Nova. Bersiap siaga menempuh segala halangan yang tiba. Kancah jenayah pasti akan tumpas. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Sedia berkhidmat dalam... Awak dah bersedia kan? Sudah, Pak. Gerak khas The Finale, Jumaat dan Sabtu 10.30 malam di TV3. Maklumlah Ustaz, kampung kami ni banyak sangat masalah. Biasalah saya kalau ada masalah panggil saya. Kalau saya tu ada masalah. Aku pergi penjara dulu, aku buat show. 4 hari buat show kat sana, dia kata aku kat dalam. Maksudnya ini betul-betul panduan. Jauh sikit. Aku ni hinalah caci apa semua cakap dekat aku. Tapi kau ni kau yakin tak kau ni suci? Pak Din, suci dah kau hina Pak Din. Kesucian aku jangan dipelecehkan. Aku memang suci yang tak tahu. Ali sering didatangi oleh gadis yang sama dalam mimpinya. Dia macam kenal saya. Lebih mengejutkan lagi apabila dia mengetahui yang dia mempunyai kembar. Amir pun rasa kehilangan dia. Amir ni pasal dia setiap malam. Apakah rahsia yang tersimpan selama ini? Saya dah jumpa anak. Megat dah hidup lagi. Sang Pewaris setiap Rabu hingga Jumaat 9 malam di Lestari TV3. Agak Afi lepas ke final ni, geng. Tapi kalau anda nak tahu keputusan dia, nantikan Vocal Mania Road to Finale Sabtu ini jam 9 malam di TV3. Nona minggu ini. Ayam biru atau ayam Belanda meskipun sukar didapati, namun keenakan rasanya mempunyai penggemarnya tersendiri. Kita kena pilih turki yang fresh, satu menu yang menarik. Kida Aziz, anak kepada Ratu Jazz Negara, Datuk Sheila Majid ini begitu menggemari music rap dan irama hip-hop. Saya dah dilahirkan dalam environment music. Penganan atau dodol cair, cita rasa warisan asli. Wanita inspirasi semua. Boleh tak kita bincang? Boleh tak kita bincang ni? Saya cakap dengan awak ni. Awak ni asyik main game je. Inilah masalahnya kalau asyik silent treatment, bila nak selesai masalah? Sedap. Ambil. Sos tu lah. Kenapa? You okay tak? Kenapa ni? Ya, rasa you ada masalah pada ulu hati lah. Sembunyi dan banyak lagi di Wanita Hari. Wanita Hari Ini. Jangan panik. Hadapi wabak ini dengan rasional dan tenang. COVID-19 merebak melalui sentuhan secara langsung atau tidak langsung dengan individu yang positif. Jika anda mengalami demam, batuk-batuk dan sukar bernafas, lakukan saringan segera. Sepanjang perintah kawalan pergerakan, duduk di rumah. Jangan keluar. Amalkan tahap kebersihan yang tinggi. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan laporan berkala terkini bagi mengendalikan kes COVID-19 ini. Dapatkan maklumat sahih daripada sumber yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara yang unik dan indah kerana kepelbagaian bangsa, agama dan budaya. Menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk mengekalkan keharmonian dan keindahan itu. Katakan tidak pada budaya perkauman. Dari saya, Fahrin Ahmad, saya anak Malaysia. Debarannya semakin memuja. 8 orang rookies kini berjaya membuktikan kehebatan di peringkat separuh akhir. Siapakah 4 orang di antara mereka yang bakal bersaing di peringkat akhir Vocal Mania? Ketahui keputusannya di Vocal Mania Road to Finale, Sabtu 19 Disember 9 malam, eksklusif di TV3. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya anda terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19? Apabila anda mengalami simptom COVID-19, terutama jika anda baru pulang dari negara yang berisiko jangkitan, anda perlu segera ke klinik atau hospital dan bantu doktor untuk mengenal pasti dari mana kemungkinan anda mendapat jangkitan tersebut.
kuarantin diri anda untuk mengelakkan risiko jangkitan kepada orang lain. Hubungi pihak hospital untuk mendapatkan bantuan. Elakkan menggunakan kenderaan awam untuk ke hospital. Dapatkan rawatan dan ujian saringan di hospital rujukan yang telah disenaraikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk sebarang persoalan mengenai COVID-19, anda boleh hubungi Crisis Preparedness and Response Center CPRC Kebangsaan seperti yang tertera. Anda juga boleh layari portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan maklumat lanjut. Dahulu Kera dibenci kerana kekurangannya. Lebih-lebih lagi daripada Haris. Sejak itu, Kera bangkit semula tanpa mempercayai cinta dan lelaki. Atau adakah kini cinta mulai dirasai? Bidadari Salju mulai 15 Disember, Isnin hingga Jumaat 7 malam, terbaru di Akasia TV3. Kakak-kakak, di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 telah pun dikuatkuasakan pada hari ini. Kes positif COVID-19 ini telah kembali mencatatkan angka 2 digit sejak beberapa hari yang lalu. Sejak 1 Julai 2020, Kementerian Kesihatan telah melaporkan 15 buah kluster baru. Kalau dia terus tinggi, meningkat sampai 3 angka, kita terpaksa tutup pun. PKP akan dilaksanakan. Dinasihatkan tersesat berada dalam rumah. Kita masih belum menang dalam perang menentang COVID-19 ini. Syuk, kamu di mana? Saya di belakang awak, Sean. Syuk, ada titipnya sakit yang surat bongkar. Pakcik-makcik dan jiran pada kampung gembira minta borang uji bakat pada saya. Tapi kali ini kita ada uji bakat norma baru secara online saja. Mereka hanya perlu hantar video nyanyian mereka ke www.extra.com.my/icsyvmy. Syaratnya muat naik video, warga negara Malaysia yang berumur 15 tahun ke atas dan nyanyi tanpa muzik. Isikan borang penyertaan dengan maklumat yang tepat dan benar. Tempoh penyertaan daripada 14 Disember sehingga 3 Januari 2021. Yang terpilih akan dihubungi. Uyo, rancangan hiburan yang paling panas di Malaysia kini menanti korang. Apa yang nak gaduh-gaduh? Sentiasa support kita orang. Kita cuba. Ini lagi meluaslah. Menarik. Apa lagi kalau bukan Melodi 2020? Hangat. Banyak kisah tentang perkembangan industri hiburan negara yang akan disensasikan bersama Awal Asyarid dan Jana Nik. Dapat memberi manfaatlah pada orang lain. Standby jelah. Melodi 2020 setiap hari Ahad 12:30 hari di TV3. Aku nak sangat hidup senang. Aku nak ubah hidup aku. Aku nak tolong Mak Ngah. Aku ada satu idea. Ini Gita, Irene dan Chiu. Mereka ni BFF. Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? You know, I fed up tau. Bila hujung minggu je, mesti ada gosip sensasi nak dikongsikan. Tapi, oops, sendiri stres rupanya. Kalau itu macam baik, tak payah kahwin sajalah. Babe, Zara mana? Miss dan Mrs. Cerita pilihan Sabtu ini, 2 petang di TV3. Mak kalau tengok ni, mak marah ni kat rumah. Awak dah panjang. Masak lagi. Masak lagi. Dating lagi. Dating lagi. Yes, saya suka lah show ni. Jangan lupa saksikan saya, Rina Diana, bersama rakan artis dalam By The Sea musim kedua hanya di TV3. Enjoy tak performance Aisyah tadi? Kalau enjoy and rasa layak, jangan lupa saksikan Vocal Mania Road to Finale Sabtu 9 malam hanya di TV3.